Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana kita bisa memindahkan nomor handphone dari catatan Excel. Kemudian di situ juga ada nama, ada alamat email. Nah, semuanya kita akan pindahkan dari format Excel itu ke Google Kontak. Caranya bagaimana? Mari kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, saya sudah membuat kontak berupa file Excel. Kemudian yang sudah saya upload di Google Drive, kemudian saya download di laptop ini. Nama filenya, sebentar, saya akan cari di sini. Sebentar. Nama filenya yaitu kontak ya, Amal Islami. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Saya buka dulu Google Drive. Tadi saya sudah mendownloadnya. Kalau tidak salah ini disimpan di download ya. Disimpan di download di Drive Sec. Saya akan buka, coba. Nah, kemudian saya akan klik dua kali caranya. Klik kiri dua kali untuk membuka file ini. Kita coba menunggu sampai file Excel ini terbuka. Nanti setelah file Excel ini terbuka, kita akan melihat di situ ada format nama, nah ini ya, kemudian institusi, kemudian nomor handphone dan alamat email. Selanjutnya langkah berikutnya, sebentar saya pindahkan dulu ini layar kameranya. Kemudian saya akan mengubah format file Excel ini ke dalam format yaitu CSV. Caranya adalah klik file, kemudian save as, lalu kita akan memindahkan, menempatkannya di mana. Kita cari. Nah, kemudian kita ketik di sini. Nama file akan kita rubah, kalau tidak dirubah pun tidak apa-apa. Kemudian kita akan klik model filenya, yaitu saya akan pilih di sini CSV MS-DOS. Kemudian kita save. Nah, sudah di save, kemudian ada pertanyaan, kita jawab yes. Lalu saya akan coba keluar di sini dan meminta untuk disimpan ya file ini yang berupa CSV. Kemudian di sini saya akan coba untuk save dan ternyata dia tidak mau ya. Apakah ini pertanyaannya, apakah mau di refresh? Saya jawab no saja. Kemudian saya akan ubah karakter sedikit, misalkan saya tambahkan di sini baru ya, kontak Amis baru. Kemudian kita save, kemudian kita jawab yes. Kemudian kita akan buka Google Chrome ya. Bapak Ibu silahkan dibuka browsernya, boleh Google Chrome ataupun yang lain. Kemudian Bapak Ibu harus login dulu ke akun Google Bapak Ibu, karena di dalam akun Google ada beberapa fitur. Di sini akan saya tampilkan. Kita klik titik 9 di sini ya. Kemudian kita cari yang namanya kontak. Nah, di sini sudah ada kontak. Lalu kita klik, maka akan terbuka di Google Kontak ini halaman muka Google Kontak. Lalu bagaimana caranya kita memindahkan dari Google, dari Excel tadi yang berupa CSV ke dalam Google Kontak? Caranya adalah klik import. Kemudian kita
kita memilih file mana yang akan kita import. Nah, saya akan pilih di sini format file CSV tadi, ya. Ya, di sini kita akan coba memindahkan dari CSV ke dalam Google Kontak. Kemudian kita open, ya. Setelah di sini muncul file yang sudah akan kita import, kemudian kita klik import, ya. Setelah diklik import proses, maka akan muncul yaitu nama-nama kontak yang sudah tadi saya ketikkan dalam format Excel, kemudian saya rubah ke dalam CSV. Demikian Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ingat, ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam format susunan dari headernya, perlu diperhatikan di situ ada nama, kemudian lembaga, kemudian nomor handphone dan alamat email. Nah, jangan tertukar, karena kalau formatnya tidak sesuai antara yang format di Excel dengan yang CSV itu, maka tidak akan diakses oleh Google Kontak. Jadi syaratnya itu tadi, headernya harus sama, kita ketikkan nanti di atasnya adalah first name, ya, atau nama depannya, nama depan. Kemudian setelah first name, di kolom berikutnya adalah kolom instansi. Instansi. Di situ nanti akan terlihat. Sebentar saya coba buka lagi ya format Excel yang tadi. Di sini format CSV tadi, kita coba lihat sekali lagi formatnya, ya, kita klik open, kemudian tunggu beberapa saat sampai keluar Excel, karena tadi kita keluar dulu ya dari Excel. Nah, jadi ini formatnya. Jadi di sini adalah first name, ya, seterusnya. Demikian Bapak Ibu tutorial kita kali ini, yaitu mengubah nomor handphone dari format Excel ke dalam Google Kontak. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.